Sebab apa? Hati jiwa dia bersih. Cakap dia itu sebagai nasihat pada orang. Tak menyakiti hati orang. Tapi kalau ada iri, duk ada lah hati kita berdengki ni, duk ada lagi tuan-tuan, habis. Habis. Yang paling karut, dia berdengki dengan anak cucu mana, dengan anak menantu. Allahu Akbar. Mau cakap tuan-tuan, ini kisah hidup manusia. Dia tengok anak menantu dia senang, dia dengki. Ada juga manusia gitu. Kita kita seronok, baguslah hampa. Senang lenang hampa ni tak ada apa-apa tak menyusah aku. Kan? Hampa tak menyusah aku pun rahmatlah. Ha kita seronok. Kawan kita kan. Ambo senanglah hang lah, alhamdulillah. Ha. Pasal alhamdulillah. Alhamdulillah lah kaedah kata tak senang, tak main menyusah kita lah, kan. Tapi alhamdulillah bagus. Ha hang mudah maju dah. Ni tengok kawan tu senang dia dengki. Kenapa oh, tu cakap tu kita orang faham hak cakap tu kadang-kadang kan bahasa tu orang faham dia jadi guna dengki ni jiran buat dia kata baru kan kita keluar model apa keluar baru kan nah lepas tu beli kata baru lah tu sampai rumah halau aku buat panggil pun pakai kereta patah habis-habis dengan kereta baru. La ilaha illallah. Baby kat dia lah. Dia tak kacau duit kita. Dia dengki. Bahasa tu bahasa iri. Kereta baru. Hutang aku pun tak bayar lagi. Tuan-tuan nampak tak bahasa tu? Hutang lah. Lari tu ni pergi kedai kopi dia tak buat duit. Hutang aku seringgit duit kopi pun tak bayar. Dia sebut habis tuan-tuan. Hak seringgit pun sebut. Pasal apa? Pasal dengki. Iri. Ya. Tengok orang pasang tirai baru di rumah. Jiran sebelah ni pun duk bunyi kak. Baik itu baru tukang. Tukang pula dah. Pok ni dia kira dah. Bibik kat dia lah. Yang kita duk iri pasal apa? Kan? Jadi, dia mai tanda-tanda iri tu dalam hati kita. Dan penyakit ni, tuan-tuan, yang paling dia hantar berat. Rasulullah kata innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Sesungguhnya hasad dengki itu memakan kebaikan bagaimana api memakan kayu. Tuan-tuan faham konsep api makan kayu macam mana? Pertama kalau rumah tu kayu tuan-tuan kalau terbakar bomba tak damai. Betul tak? Mana api tu makan kayu? Ha selesai. Tinggal rangkar. Rangkar orang, abu. Ataupun api makan kayu, tuan-tuan, tuan-tuan bakar. Apa nama ni? Apa kita kata, tunggu nyok ke apa kan? Tunggu pokok lah apa. Pasal macam padam dah. Tengok-tengok, esok tiga abu. Pasal apa? Dia nak meredap dalam. Api tu nak meredap dalam, tak nampak. Itu konsep dia. Tak sedap. Cara tak sedap. Dia makan amalan kita. Oleh itu kita jauhkanlah tuan-tuan dengan penyakit hasad dengki. Jauh. Cara nak jauh dia macam mana? Kita tengok orang dapat nikmat. Kita doa. Sama ada, ya Allah. Bagaimana kau kurnia nikmat pada dia, kurniakanlah pada aku. Doa. Nak beri ubat hati you. Ya Allah, apa nama ni, aku bersyukur ya Allah. Pasal apa? Tengok dia dapat nikmat. Kita tumpang seronok, syukur. Kalau tidak, dia duduk dengki lah hati. Duduk iri kat orang. Itu penyakit. Jadi kena buang. Siapa yang tidak ada iri dalam hati dia terhadap orang lain, maka ni orang yang ada keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, orang yang selalu bersiap untuk menghadapi kematian. Yang kelima, orang yang dia bersiap sedia sentiasa untuk menghadapi kematian. Ya Allah,
Dah sat lagi aku mati. Ha. Dia basah tu. Ini segi nak Maisha. Ya Allah. Bagilah aku semayang khusyuk, ya Allah. Mungkinlah inilah semayang akhir aku lah hidup ni, ya Allah. Esok subuh tak tentu lagi. Dada esok orang mayang aku. Ha. Dia ingat lagi tu. Hey, dia kena ingat. Tata esok orang mayang kat aku. Tak ada dah. Mungkin inilah malam akhir. Tuan-tuan. Kemungkinan. Malam ni, tuan-tuan, bagi kita balik-balik. Pejam-pejam mata, pejam lebih. Pejam-pejam, tak celik dah. Boleh jadi. Kena ingat, kematian tu dia main. Bila-bila masa. Satu. Yang kedua, bersedia. Bukan takkan ingat saja. Bahkan bersedia untuk menghadapi kematian. Bersedia dengan apa? Bersedia dengan amalan-amalan ketaatan kita. Amal soleh kebajikan kita. Bersedialah, tuan-tuan. Ha? Dalam masa yang terlalu singkat hidup kita. Banyaklah kawan-kawan saya nyeri tuan-tuan umur 40-an. Umur 40-an. Dengar meninggal. Orang ni umur 40-an. Dengar meninggal. Cikgu-cikgu pun banyak lah. Dengar cikgu. Tak tahu siapa kan. Betul stres. tekanan ke apa kan tak tahu lah. Yalah kodok-kodok ketentuan Allah Ta'ala tu semua kita tak boleh tikai. Tapi sebab-sebab-sebab tu. Jaga juga sebab-sebab. Eh sihat. Balik main badminton. Betul. Kalau dia tak sihat tak kan dia main badminton. Balik ke gerak. Tuan-tuan tahu ke gerak kan? Dah ni gerak sampai 15,000. Gerak tu dapat motor 2 biji. Kalau saya lah boleh beli motor 2 biji. Eh? Kayu. Kena pelekeh kita pula. Ustaz kan kuliah. Mata duduk teh meja, duduk teh kursi, teh meja, kitab. Bila masa selesai tau. Dan dengar bulan depan dia jalan tu. Dia nak kata kita tak sihat. No, Puan. Nampak tak kena selesai. Nah, sampai tak selesai langsung ni. Tak sihat eh. Baru balik main badminton. Tuan-tuan, Puan punya cergai. Balik gym. Sihatlah badan tough, bau sadu. Badan tough. Dengar. Ni ke? Ada. Tak tentu. Tak tentu. Dia nampak kita laih. Pasal ni tahu tuan ni nak jalan bila. Awak tengok ubat secekak. Ubat secekak. Kerja manis dia dah tinggi dia. Tengok-tengok dia jalan pinu untuk tu duduk hidup ni. Sakit tu tuan puan bukan pasal sakit tu nak mati tu pasal sakit dah. Tu sebabnya. Tiba-tiba kita terkejut. Meninggal. Loh. Dia sakit apa? Sampai tanya lah, dia sakit apa? Tak tahu. Sebelum ni tak dengar cerita. Dia sakit, dia makan ubat ke apa tak? Lepas tu tiba-tiba dia meninggal. Nak kata apa? Tu kita tak bersedia lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang tengok lah, kawan hak sihat, tergah, balik badminton, balik gym pun boleh mati. Tambah kita duduk pegang ubat secekak tu. Waktu lah, nisbah dia. Lagi peringat lah Allah, dia pun jalan. Pi hak sihat elok tambah lah aku ni Allah. Hai, pasal apa Tuhan bagi diri kita sampai sakit-sakit boleh hidup lagi? Sebab Allah bagi peluang kepada kita. Allah nak bagi peluang kepada kita nak jadi ahli syurga. Allah nak bagi peluang kepada kita nak kemas lagi amalan, tingkat lagi amalan, banyak lagi amalan, apa belajar dengan ikhlas lah amalan. Allah nak bagi peluang kepada kita nak bertaubat, nak kembali kepada Allah, bersih dari dosa-dosa. Kerana Allah bagi sakit. Dengan cara sakit tu Allah nak hapuskan dosa. Tak apa dia kata ustaz sakit kena manis tu dia makan silap dia ni kan kena jaga makan tak apa. Nuh agak no. Agak sakit tuan. Saya dengar kawan lah kawan-kawan cerita agak oh, sakit ustaz. Dia cekam sendi ni kata ya Allah. Kita tak tahu kita dengar cerita ya. Ha? Tapi kita tak tahu hakikat dia. Oh sakit ustaz. Tak tahu nak habak.
orang lelaki nak kerak ni tak gok-gok orang perempuan kena tak? Jarang tu. Kena tak nak pergi jarang. Orang lelaki yang kerak, orang perempuan sikit lutut. Ha, orang perempuan ni lutut satu lah. Eh, orang lelaki ni tu gok. Silap makan ke apa kan? Sakit tu. Oh. Buat sakit yang baik mana? Sakit macam orang beranak. Haji ni betul-betul ke haji pasal beranak ke? Tak lah. Orang abang tak sakit macam orang nak beranak tu. Abang tak sakit sungguh. Tak apalah. Makanlah ubat. Apa semua kan? Tapi nak abang tu lah Allah bagi kita. Allah dua uji kita sakit tu lah nak apa dosa. Kifarat dosa. Sabar insyaAllah dapat pahala. Ha tu. Tapi mau beringat. Mati tuan. Jangan duk anggap kita sihat. Kita elok. One week sana, one week sini. Kita kemungkinan panjang umur. Hak sakit tu kita kata dia nak pergi tak? Orang sakit 15 tahun duk tekati tuan puan. Tak mati. Hang tengok apa? Dengar maklum, maklum. Dua maklum tak mati lagi tu. No? Tak mati. Hang tahu 15 tahun dah sakit. Orang duk layan dia. Hak jaga dia tu 5 orang dah mati. La ilaha illallah. Hak jaga dia tuan puan 5 orang dah mati. Sampai dia apa terkejut. Dia piah pergi mana? Di mana maklum pergi kubur ah. Pergi kubur apa? Lah pergi kubur mati dah. Luar mati dah dia no. Akulah tak mati-mati lagi. Ya Allah menyusah orang tu lah aku ni. Tuan-tuan. Jadi kita ni nak abang apa bersedia lah. Bersedia. Pakat-pakat. Dia kata ustaz tak apalah. Panjang lagi kot. Eh tak tentu. Tak tentu tuan-tuan. Kami pergi dulu kot. Eh tak tentu. Tak tahu siapa dulu. Yang penting. Beringat. Dan bersedia untuk menghadapi kematian. Nah, kerana firman Allah Ta'ala, kita tutup dengan ayat ni tuan-puan. Surah Az-Zumar ayat 30. Ketahuilah saudara bahawa kami dijadikan untuk mati dan tidak dapat lari daripadanya. Bahawa kita ni Allah jadikan untuk mati dan tak boleh lari dari kematian. Allah kata, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau akan mati ya Rasul dan mereka juga akan mati. Hatta Rasul saya pun sampai itu masa Nabi SAW akan berpindah ke alam barzakh. Kita Nabi tak kata matilah, tak ada adab. Wafat ataupun satu lagi ulama kata intiqal. Nabi ni ulama-ulama kalau yang ulama betul ulama antum dia takkan sebut Nabi mati. Dia kata Nabi intiqal. Intiqal ni apa dah? Berpindah ke alam barzakh. Ila rafiqil a'la, kepada Allah yang Tuhan yang Maha Agung. Nah, itu ada. Tapi kalau tuan dengar pak ustaz ke pak kiai ke duduk cakap nabi mati, nampaklah pak ustaz ni dia tak apa reti adab. Mungkin dia tak mengaji kot. Kalau dia mengaji guru tuan-tuan, tok-tok guru akan ajak. Nabi ni kita tak kata mati. Walaupun dalam Quran sebut mayyitun, tapi kita sebut dengan bahasa kita. Nah, bahasa kita intiqal ila rafiqil a'la, berpindah. Nah, jadi insyaAllah tuan-tuan puan kita sambung lagi dengan Allah Ta'ala. Minta maaf lah sebab kita terlajak, saya pun nak bantai awal nanti. SOP kena ikut ke tuan-tuan. Gini berkah tak pasal yang kita ustaz dengan tuan benar. Jadi cukuplah bincangan kita pada malam ni, kita akan sambung lagi dengan Allah Ta'ala, masih lagi dengan tajuk pada nama ni bab beratnya maut dan kengeriannya, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah tuan-tuan, biasa kita sudahi pengajian kita dengan istighfar dan taubat, munajat, kita mohon ampun kepada Allah SWT. Semoga Allah sentiasa mengampunkan dosa-dosa kita, kesalahan, kesilapan kita, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak, sedang atau tidak. Allah ampun dosa mak ayah kita, dosa ahli keluarga kita semua. Sudah Allah selamatkan kita semua, tuan-tuan, daripada azab, siksaan dan bakaran api neraka yang dahsyat, yang tidak mampu, tidak sanggup kita menghadapi menanggungnya. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا
أستغفر الله من الخطايا. ربي زيدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. إلهي لست للفردوس يا أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. وهيتها إن كنت لايا كشرجمو نمون تبلا كوسانجو كنركمو. الله أمبون كندو سأكو تريما لا توبانكو sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa جحيمي. الله فهب لي توبة ذنوبي فإنك غافر الذنب alam. Apa kata baca nukun quli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lidayya wa li taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.